Aktivis Jakarta mengadakan diskusi bersama para tokoh dan pakar di bidang pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan kesehatan dengan tema mengukur kinerja Anies Baswedan. Terdapat 4 pokok bahasan yang dibahas pada diskusi seri 1, yaitu ekonomi, birokrasi, dan tata kelola pemerintah. Pendidikan dan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Resto Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur. Dengan narasumber Uchocksky Kadhafi, selaku pengamat ekonomi, Zainuddin, tokoh masyarakat Betawi, Agus Suradika, selaku ketua PGRI DKI Jakarta, Slamet, selaku ketua IDI DKI Jakarta, dan Amir Hamzah, selaku pengamat kebijakan umum. Diskusi ini diselenggarakan agar para aktivis dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah DKI Jakarta. Ayo duduk bersama dengan aktivis, bersama masyarakat, menerima saran dan masukan dan menjalankan apa hal yang positif yang sudah baik kita kembangkan bersama-sama dengan masyarakat dan aktivis, sehingga memberi kontribusi kepada Anies, memberi masukan kepada Anies, dan memberikan pemikiran-pemikiran sehingga kalau ingin ke depan satu-satunya gubernur incumbent yang bisa menang lagi di Jakarta, ya hanya itu saya sarankan. Ada berbagai intervensi yang disoroti dalam diskusi ini, terutama peran TGUPP ya, yang terlalu besar, dan kemudian peran ini memangkas kreativitas birokrasi yang lain. Padahal birokrasi kita tahu ini sudah puluhan tahun di Jakarta dan mereka ahli-ahli kok. Ada doktornya, ada profesornya dan lain sebagainya. Kalau birokrasi seperti ini diberdayakan secara optimal, saya yakin Jakarta ini akan menjadi kota yang lebih baik dari sekarang. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.